pertemuan Persib versus Persija selalu memberikan kesan yang menarik. Kerap kali tersaji drama, emosional hingga tensi tinggi antar pemain. Sejatinya, momen seperti ini sudah sering terjadi di kompetisi tanah air. Berikut deretan emosional di laga Persib versus Persija sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia. Simak ulasan kami berikut ini ya. Gerakan susulan yang di pikir oleh Rio Matsumura tadi. David Matsumura. Gerakan kembali. Tantang dan carian. Ya, inilah dia ya. Apa yang klasik. Apa yang terjadi pemirsa? Ya, apa yang terjadi? Ada yang memukul bagian belakang kepala kanan sepertinya. Saya perlu bertanya kepada AW yang ada di pinggir atau fourth official ya. Yang jelas hal seperti tidak diperlukan. Ini pertandingannya menarik, seru. Jangan sampai ternodai oleh hal-hal seperti ini. Ya, kita akan menunggu nih bagaimana replay tangkap kamera kah ya, insiden. Inilah dia, partai klasik. Iya, bumbu-bumbu dalam pertarungan yang gengsi ya. Gengsi sudah mulai meningkat. Itu dia. Ya memang mungkin Nico kali ini. Gak lebih dari terhadap Nico. Lagi-lagi kita lihat dua pemain muda. Ya langsung saya dipisahkan dengan Nico. Iya, ini Robby Darwis ya. Ini kita lihat Robby Darwis banget ini. Ya, dua-duanya pemain timnas loh. Iya. Sekarang bola coba dia rebut dari Pekka Putra. Pelanggaran. Iya. Apa yang terjadi? Madinda tampaknya sedikit emosi dia dengan Abimanyu. Iya. Pelanggaran dari Abimanyu tadi ada Pekka Putra. Jadi bisa sedikit kita pahami kenapa Levi begitu emosi. Iya. Sudah jelas kena kartu kuning ya, karena wasit sudah mencabut kartu, jadi pemain yang lain harusnya juga sudah tidak perlu menambah. Jelas kena kartu ini. Ya, semakin panas tensi pertandingan di partai klasik Persija Persib di 15 menit terakhir ini. Ya sebenarnya memang pemain juga tidak terlalu lelah aja ya, sedikit saja memang. Tapi mengatensi dia sliding dari jauh itu membuat Malaysia terjadi perputaran bola, terjadi dalam dalam kotak penalti dan kita saksikan pemirsa bagaimana perputaran bola antara Ahmad Juprianto dengan Andri Tani Ardiansyah. Dan kembali kita lihat drama terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ada duel, ada berjibaku di antara keduanya, tapi juga ada emosi yang akhirnya terlampiaskan. Ada dorongan Sandi Darmasute, ada teguran dari Ismet Sofyan. Kita lihat kembali lagi, partai besar memang selalu memberikan sebuah penampilan yang memang begitu panas di lapangan. Ada dorongan, ada tandikan, dan ada gerakan tangan berikutnya. Iya, butuh kearifan dari seorang apa. Ya, benturan cukup keras. Kita akan lihat dalam tayang ulangnya bagaimana tadi benturan cukup keras terjadi. Ayo para pemain, Nigel De Jong kepada Xabi Alonso. Tinggi sekali kaki tadi dari Boyan, mengenai, tampaknya mengenai dada ya. Iya, kita lihat masih perawatan karena memang
cukup keras tadi, mudah-mudahan. Apa yang terjadi? Ya. Oh. Telat kita lihat Siku juga. Betul. Memang pelanggaran tadi kepada Nan Silva, tapi kemudian saat dia coba dihalau untuk tidak langsung mengambil tendangan, situlah tadi ada gerakan Siku, Siku tadi. Ya, terlalu banyak sandiwara di tengah ini ya. Ini yang membuat penyaman menjadi banyak pergaulan. Dapat membuat pertandingan lebih memanas. Iya. Mudah-mudahan kembali fokus seperti berkali-kali kita harapkan, Valen ya. Ya, bekerja keras luar biasa. Saya pikir harus diapresiasi wasit, apa yang dilakukan oleh wasit ya. Sejauh ini masih bisa mengendalikan pertandingan meskipun situasinya tidak mudah. Oh, kita lihat pemirsa, Gozali Siregar dengan Isbeth Sobian terlibat adu mulut. Ya, inilah dia, partai memang mempertemukan kedua tim dengan rivalitas yang terjadi. Ya, kita lihat Gozali Siregar terlihat cukup emosional dia. Ya, tapi bagus juga kedua penjaga gawang mencoba menenangkan situasi ya. Muhammad Natsir dari Persib, kemudian Andri Tani dari Persija, mereka langsung turun ke situasi tersebut mencoba menenangkan para pemain, kedua pemain tersebut, Ismet dan juga Gozali. Ya, inilah dia, partai memang mempertemukan kedua tim dengan rivalitas yang terjadi. Ya, kita lihat Gozali Siregar. Ya, kembali apa yang terjadi di sisi tegang ini. Ini dia derby. Tapi apapun ini, kita berharap setelah 90 menit pemain berjabat tangan, begitu pun para supporter yang saat ini juga sedang ramai tentunya di sosial media, membela klubnya masing-masing tentunya dengan segenap hati, segenap pikiran mereka, tenaga mereka. Ezekiel Luasel, lagi kali ini mencoba melakukan drive. Ya, tampaknya dianggap melakukan pelanggaran terhadap Nofri Setiawan melakukan tindakan tidak terpuji, tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Nofri Setiawan dan ya, tapi kemudian respon dari Nofri ini yang memang sesuatu tidak boleh dilakukan. Kita melihat menendang bola menunjukkan etika yang tidak baik, yang dianggap tidak etis dilakukan ketika justru tidak ada kejadian yang berbahaya. Red card harus diberikan kepada Nofri Setiawan, pemirsa, yang terpancing emosinya. Dan ini sebuah kerugian bagi Persija Jakarta yang di saat mereka sudah unggul dan harus bermain dengan 10 pemain. Sementara kartu kuning diberikan kepada Ezekiel Luasel. Dan inilah dia, pemirsa, di mana memang partai yang selalu menghadirkan sebuah drama-drama, sebuah kejadian-kejadian. Persija Jakarta bermain dengan 10 pemain setelah Nofri Setiawan mendapatkan kartu merah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pelanggaran sepertinya. Oh, ada tangan ya dari Marklock ya. Itu dia, kepada Abi. Ya, tapi kalau sepintas tarikan dulu. Tarikan dulu, ya. Tapi kemudian ada ayunan, ada tangan yang tangan. Ayunan lari ya. Walaupun memang mengenai wajah, kita lihat kali ini. Tapi memang juga mungkin lebih keras lagi tangan kanannya menepak. Bahwa ada ayunan tangan yang mengenai wajah yang dianggap oleh Farik Itaba ayunan yang berbuah pelanggaran. Oh, Marklock juga pun. Marklock merasa itu adalah ayunan sedang berlari, Binder. Kalau diukur dari pelanggaran terlebih dahulu, saya pikir Abi yang menarik. Dan kalau Klock bisa terkena kartu kuning, maka itu pasti dianggap karena sengaja untuk melakukan tepakan. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel. Nah, ini momen pelanggaran memang cukup. Benturan sempat terjadi tadi ya. Kaki kanan Ismet ya. Iya, mengarah kepada kaki kanan Febri. Ya, ya, ayo, ayo pemain, ayo. Ayo lebih tenang. Iya, iya. Semua tampaknya sekarang sudah terlibat dalam situasi yang agak tidak menyenangkan untuk ditonton ini. Ayo. Satu profesi dan ini bisa memancing ke yang lain. Iya. Ya, kita lihat tadi bagaimana wasit sudah jeli untuk langsung memberikan hukuman atas pelanggaran itu. Tapi memang respon dari para pemain yang kemudian menjadi semuanya beramai-ramai. Seperti saya katakan tadi, era pertandingan yang saya bilang tadi, sedikit-sedikit langsung. Dan Persib Bandung berhasil meraih poin maksimal dalam Super Request dari Liga 1. Pertandingan pertemuan pertama, Luis Mia menghadapi Thomas Cole dalam laga terakhir di putaran pertama BRI Liga 1.
Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan emosional di laga Persib versus Persija sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia. Rivalitas memang perlu, tapi cukup 90 menit. Setelah itu, kita semua saudara sebangsa dan setanah air. Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.